setiap sorenya kami di sini melakukan aktivitas yaitu latihan memanah yang setiap hari Selasa, Kamis dan pagi Minggu. Kita latihannya lapangannya di sini di samping stadion. Oke, ini berapa atlet? Bagaimana nih? Iya, kita persiapan orang ini memang dari usia dini yang insya Allah kita persiapkan untuk menjadi atlet yang akan mewakili setiap daerah nanti yang mau membimbing orang ini. Apakah ini atlet yang dipersiapkan oleh Kota Lusmawai atau bagaimana? Ya, karena untuk sementara memang kita berdomisili latihan di Lusmawai. Okay. Cuman untuk kedepannya kita persiapkan bagi semua daerah yang mau membina saja. Ya, macam tahun kemarin, alhamdulillah ada 4 atlet kita itu mewakili daerah Birun. Oh. Untuk ajang Pora di Aceh. Alhamdulillah, karena memang tujuan pertama kita melatih anak-anak ini memang dari usia dini. Okay. Karena kalau untuk usia dini itu jenjang karirnya lebih tinggi daripada kita ambil yang udah SMA, yang udah kuliah. Waktu pembinaan mungkin menghabiskan waktu antara 1 tahun, 2 tahun baru jadi atlet. Jadi kalau misalnya kita ambil dari untuk kelas SMA atau kuliah, itu waktunya sudah sedikit. Gak banyak waktunya untuk kita bina. Oke. Okay. Para atlet-atlet belia ini, apakah mereka juga daftar berapa absensi kemana ini untuk ya, menjadi peserta? Ya, alhamdulillah untuk sementara ini memang untuk pendaftaran ada, cuman kita ambil iuran per bulannya 50.000. Itu untuk kita potong rumput, untuk kita buat bantalan dan kita beli target space baru. Karena kita semua di sini kita tanggung sendiri dari kita untuk kita. Apakah ada sebuah wadah yang membawahi pelatihan ini? Ada. Untuk sementara memang kita di bawah KONI Perpani Kota Lusmawai. Cuman sejauh ini belum ada orang KONI atau belum ada bantuan dari pihak Perpani itu sendiri. Oke, harapan Abang sebagai pelatih hari ini kepada pemerintah Kota Lusmawai ini bagaimana? Ya, mungkin harapan saya ke depannya di Kota Lusmawai ini harus kita wadahi untuk pembinaan pelatih. Karena kebetulan di Kota Lusmawai banyak atlet-atlet, banyak daerah-daerah, maksudnya banyak sekolah instansi yang ingin melatih usia dini. Seperti di daya, di sekolah-sekolah. Cuman kita kekurangan kepelatihan. Mungkin kedepannya mungkin bisa di Kota Lusmawai ini dibuat satu wadah untuk ngelatih pelatih-pelatih yang ada di Kota Lusmawai. Baik dari sekolah, baik dari daya. Jadi semua anggota perwakilan dari daya dan sekolah, kita didik menjadi pelatih untuk dikembangkan di sekolahnya masing-masing. Mungkin itu harapan saya. Oke, dukungan sendiri dari pemerintah Kota Lusmawai kemana ini ya, sejauh Anda pelatihan Anda saat ini? Iya, sejauh ini belum ada. Mungkin ada, tapi belum ada. Sudah 3 tahun, saya ngelatih hampir 4 tahun, belum ada. Atas informasinya, inilah atlet-atlet muda belia kita yang sedang berlatih hari ini. Moga-moga ini menjadi harapan Kota Lusmawai ke depan. Seperti yang diungkapkan oleh pelatih tadi, ini harapan pelatih kepada khususnya pemerintah Kota Lusmawai harus memperhatikan anak-anak kita ini yang telah berbakat untuk menjadi prestasi membawa nama harum nanti di Kota Lusmawai.
kepada pemerintah Kota Lhokseumawe, ambil perhatian penuh pada anak-anak kita yang lagi berlatih hari ini. Demikian yang dapat saya informasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.